Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakin lama tafrohu bihi, mesti yakin lama tahzanu bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nak kula mboten, sebaiknya kok Yogja sepuluh ibu cikgu, cik uto, Islam. Nak sholat lima demulan, ya sudah gitu. Pakai standar-standar yang minimalis. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ya Rasulullah, ya ikan asyum kan gitu saya puasa. Kalau sampean, usus-usus orang juga no kopi, orang beda apa gitu. Itu kan repot, muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampean mendekati sunnah apa? No